Hai millennials, pada kesempatan video kali ini, gue pengen cerita tentang awal mula terbentuknya Zebra Cross. Zebra Cross pertama kali diperkenalkan di Slough, Inggris, 31 Oktober 1951. Markah hitam putih ini berbentuk garis dengan tebal 300 mm. Zebra Cross dibuat bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan pejalan kaki di kota Slough. Sebelum adanya Zebra Cross, angka kecelakaan pejalan kaki akibat menyeberang jalan sangatlah tinggi. Jim Callaghan adalah anggota parlemen Inggris yang berasal dari Partai Buruh, dan kemudian ia menjadi anggota parlemen Inggris pada saat itu. Ia mengunjungi laboratorium transportasi umum di kota Slough. Jim Callaghan mencari cara untuk mengurangi angka kecelakaan pada pejalan kaki di kota tersebut. Mulanya, zebra cross berwarna kuning dan biru. Ternyata, untuk sebagian pengendara, warna tersebut dari kejauhan tidak terlihat. Hasil penelitian, warna hitam dan putih terbukti efektif untuk pengendara. Penyeberang jalan yang melewati rambu zebra cross mendapat prioritas terlebih dahulu. Mungkin sebagian orang penasaran, kenapa sih nama zebra cross? Konon pada saat percobaan, Kementerian Inggris tersebut menamakan masing-masing percobaan dengan nama binatang. Nah, karena warnanya hitam putih, jadi ia memilih untuk menamainya zebra cross. Karena hitam dan putih sangat identik dengan zebra, maka dinamakan zebra cross. Banyak rumor beredar bahwa rambu zebra cross konon semakin populer ketika muncul di cover album band legendaris asal Inggris, The Beatles, dengan judul Abbey Road. Album ini dirilis pada tahun 1969. Dalam cover itu, keempat personil The Beatles sedang menyeberang jalan melewati zebra cross di Road Abbey. Hingga saat ini, semua negara termasuk Indonesia menggunakan rambu zebra cross. Oke, sekian video dari gua. Semoga dapat info yang bisa kalian ambil. Don't forget millennials, jadilah generasi millennials yang cerdas, open your mind, and see the world.